Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Arya Saloka membagikan unggahan foto yang sukses membuat netizen salah fokus. Ia mengunggah potret bersama rekan setim dan sang kekasih tercinta Amanda Munopo saat baru sampai di lokasi. Dalam potret, Amanda Munopo tampak menggendong baby Askara, putra bungsu Andin dan Aldebaran. Sementara itu tampak tim dan artis Ikatan Cinta yang lainnya fokus menatap ke arah kamera. Namun yang terjadi sorotan adalah tatapan mata Amanda Munopo dan Arya Saloka yang sedang menggendong baby Askara. Pemeran Aldebaran itu tampak menatap kekasihnya dengan penuh angan, ribuan hati. Tulis Arya Saloka singkat disertai emotikon hati warna merah dalam postingan Instagram. Netizen ramai mengomentari tatapan mata Arya Saloka pada Amanda Munopo. Mereka mendoakan pasangan kekasih itu bersatu meski kini diketahui punya beda keyakinan. Sebelumnya Amanda Munopo yang diketahui non-muslim sempat ikut puasa sampai maghrib seperti Arya Saloka. Amanda Munopo juga turut buka puasa bersama semua tim dan artis yang lain di lokasi. Bahkan dalam momen lebaran kemarin Amanda Munopo turut sungkem pada keluarga besar Arya Saloka. Pemeran Aldebaran ini tak memungkiri bahwa perbedaan keyakinan merupakan tantangan terbesar dalam hubungannya dengan Amanda. Walau begitu, Arya Saloka mengatakan dirinya dan Amanda saling menyayangi sehingga belum menyerah pada hubungan asmara mereka. Diberitakan sebelumnya, Arya Saloka tampak antusias kembali menjadi pemeran Aldebaran dalam sinetron unggulan RCTI yaitu Ikatan Cinta. Bahkan ayah dari Ibrahim tersebut bersemangat untuk kembali berakting dengan Amanda Munopo. Setelah kembali dari cuti selama 2 pekan, Arya Saloka membuat orang-orang terdekatnya rindu, termasuk Amanda Munopo. Bagaimana lupa serindu keduanya? Tetap simak video ini sampai selesai. Arya Saloka baru saja menyelesaikan proyek film barunya selama 2 minggu. Tentu saja Amanda Munopo dan Arya Saloka saling memendam rindu mendalam. Karena cuti 2 pekan lamanya, Arya Saloka tidak bertemu alias berpisah dengan rekan-rekan sesama selebritisnya dan para tim Ikatan Cinta termasuk Amanda Munopo. Pada kesempatan kali ini, Arya Saloka akhirnya dapat bertemu dengan pemeran Mama Andin tersebut yang akrab disapa Manda. Saat Amanda muncul, Arya Saloka justru curiga. Artis berusia 22 tahun itu justru bertanya-tanya apakah penampilannya Amanda berbeda. Manda membantahnya, tapi Arya justru merasa wajah sang sahabat sedikit berbeda. Bukannya tanya apa kabar, dia Arya Saloka langsung tanya apa yang beda. Sekarang gua lebih stylish, gak ada yang beda mas muka. Ya Allah, apaan sih? Kata Amanda Munopo sewot di salah satu unggahan fanbase Ikatan Cinta. Kayaknya ini pipi gak kenceng deh, sahut Arya Saloka yang masih curiga. Setelah saling bercanda, Arya Saloka akhirnya menyapa Amanda Munopo. Bukan hanya itu, pemilik nama asli Arya Saloka ini memberikan pelukan hangat kepada Amanda Munopo. Apa kabar man? Ucap Arya Saloka seraya memeluk Amanda Munopo. Bukan hanya bertemu Amanda Munopo, Arya Saloka juga kembali reuni dengan semua teman dekatnya di lokasi syuting. Arya Saloka bercerita tentang proyek film barunya. Arya Saloka juga menjelaskan bahwa sangat merindukan semua sahabatnya di Ikatan Cinta. Diberitakan sebelumnya, teka-teki kembalinya Arya Saloka pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta masih belum jelas. Suami Putri Adi itu masih belum buka mulut terkait kapan ia akan kembali menjalani syuting bersama pemain Ikatan Cinta lainnya. Berdasarkan story Instagram pribadinya, @aryasaloka, yang diunggah pada Rabu 11 Mei 2022, pesinetron itu sepertinya masih sibuk dengan pekerjaannya di luar adegan syuting. Arya Saloka tampak sedang berada di sebuah gerbong kereta api bersama koleganya. Kemungkinan daerah tujuan Arya adalah Yogyakarta. Tidak ada keterangan Arya Saloka hendak melakukan aktivitas apa di Yogyakarta. Namun warganet dibikin pangling dengan unggahan story Instagram Arya Saloka.
Pemeran Aldebaran itu tampak membiarkan jenggot dan kumisnya tumbuh natural. Ia tak memotong bulu-bulu di area wajahnya itu. Apakah itu menjadi pertanda kalau Arya Saloka akan segera kembali ke ikatan cinta? Apakah prediksi alur cerita ikatan cinta yang selama ini beredar di media sosial ataupun di media daring akan menjadi kenyataan? Memang belum ada klarifikasi langsung dari Arya Saloka terkait kapan ia akan kembali syuting Ikatan Cinta. Namun ada obrolannya dengan Helmy Yahya beberapa waktu lalu. Arya Saloka memastikan kalau sosok Aldebaran tidak mati dan masih hidup di Ikatan Cinta. Aldebaran hidup, ia akan kembali nanti. Kita lihat visinya masih sama atau tidak, ujar Arya. Ungkap Arya Saloka di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara yang diunggah Senin 25 April 2022. Diberitakan sebelumnya, Arya Saloka turuti keinginan Amanda Manopo punya anak lagi di Ikatan Cinta season 2. Arya Saloka menuruti keinginan Amanda Manopo yang ingin segera hamil lagi di Ikatan Cinta season 2 nanti, meski baru dikaruniai anak pertama Azkara Putra Alfahri. Ya, ikut saya mah gak apa-apa, ujar Arya Saloka seperti diunggah oleh akun fanbase Ikatan Cinta baru-baru ini. Melihat sikap pasrah Arya Saloka di season kedua, tim Ikatan Cinta yang dibuat penasaran lantas bertanya tentang bagaimana cara sang aktor dan Amanda menyusun chemistry dengan tiga seorang anak. Mas Arya tuh berarti menyerahkan semua ke Amanda ya? Tanya seorang tim Ikatan Cinta. Arya Saloka kemudian menjelaskan bahwa dia tak mau ambil pusing bila Amanda Manopo memang ingin menambah momongan. Dia khawatir jika menolak keinginan sang istri malah berujung konflik di season keduanya. Sekarang gini, misalkan, sayang aku mau punya anak lah, aku baru kemarin punya anak, kamu mau punya anak lagi. Ya tapi aku kan pengen, kok kamu gitu sih, entah daripada malah sakit hati terus berantem, kata Arya Saloka. Jadi biarlah, biar sekalian di BKT para tim Ikatan Cinta ngurus bayi aja, imbuhnya sambil ketawa. Kandanya Arya Saloka menyatakan siap menuruti keinginan Amanda Manopo yang mengaku masih mengidam keberadaan anak perempuan setelah lahir Askara. Gak apa-apa, hamil aja sayang, gak apa-apa, ucap Arya Saloka ke Amanda Manopo. Arya Saloka dalam candanya juga mengaku sudah permintaan Amanda Manopo Holsker untuk memperbanyak makan sayur agar kelak dikaruniai bayi perempuan. Serasa kayak nyata ya bun, imbu Arya Saloka. Kemarin sudah makan rumput kan, 2 kilo. Kata Arya Saloka yang disambut tawa Amanda Manopo. Sebelumnya Amanda Manopo dalam sesi tanya jawab dengan warganet mengutarakan keinginannya untuk hamil lagi di season kedua nanti. Perempuan 22 tahun mengaku rindu dengan cara Arya Saloka memperlakukannya selama mengandung Askara Putra Alfahri.